cari lirik, referensi gitu. Oke, berarti selama seminggu ini kalian empat-empat peserta sudah semuanya sudah bagus-bagus. Oke? Nah, tinggal pemilihan lagu, karena ini lagu kan lagu pengulangan. ...53% pembukaan yang cukup baik untuk grand final malam hari ini. Nah, semua expert memberikan yes. Dan pemirsa, juri-juri di rumah, saya mau ingatkan bahwa malam hari ini akan kita bagi ke dalam dua bagian nih. Jadi empat grand finalist akan membawakan lagu mereka. Kita akan mencari dua terbaik ya dari keempat orang tersebut, siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan selanjutnya nanti mereka akan kembali tampil untuk di final battle. Nah, sekarang Bunda Hetty ya, boleh beli komentarnya. Iya, silahkan. Assalamualaikum Radhika. Waalaikumsalam Bunda Hetty. Oke, sehat kamu nak? Alhamdulillah. Persiapan apa selama seminggu yang kamu untuk menghadapi final ini? Apa persiapan apa kira-kira? Yang pertama jaga kesehatan. Ya. Kedua dengar-dengar lagu di YouTube. Oke. Okay. Cari lirik, referensi gitu. Oke, okay, berarti selama seminggu ini kalian empat-empat peserta sudah semuanya sudah bagus-bagus. Oke, okay? Nah tinggal pemilihan lagu, karena ini lagu kan lagu pengulangan, ya lagu yang minggu yang pernah kamu nyanyikan. Jadi karena kamu peserta pertama dan menyanyikan lagu ini harus penuh dengan penghayatan, ya. Tadi kalau menurut kamu sudah bagus, tapi menurut Bunda kamu lebih bagus yang waktu itu terus terang. Oke, okay? Ini Bunda ngomong jujur. Ya, pernah dibawain. Karena yang ini belum Bunda. Bukan, yang ini belum. Berbeda lagu. Nanti, yang lagu berikutnya baru. Lagu berikutnya. Lagu berikutnya. Baik, beda. Jadi begini, pada saat kamu lagu pertama dan kamu menyanyikan lagu lagu mellow, lagu yang betul-betul penghayatan, di belakang kamu jangan banyak ngobrol, oke? Okay? Hanya jiwanya, kamu menyanyi, Bunda bilang kan, kamu menyanyi, kamu sampaikan kepada Bunda khususnya, kepada expert semuanya, rasanya nak yang kurang, oke? Okay? Nah, di ending kamu bagus, oke? Okay? Tetapi sebetulnya pada saat hapuskanlah dosa, itu kamu sudah mulai merintih di situ. Itu yang ingin Bunda, karena lagunya ini betul-betul sangat dalam sekali. Ya, jadi kamu menyanyi harus sampai ke rasa Bunda. Kamu menyanyi harus sampai di telinga Bunda. Tetapi nada tingginya untuk star, menurut Bunda harus punya nada tinggi. Dan kamu punya itu. Wow. Oke, okay, terima kasih Bunda. Ya. Okay. Luar biasa tuh Radhika. Nah, sekarang Bunda sampaikan lagi pada kamu. Boleh? Ya, masih ada boleh, waktu? Boleh. Baik. Bukan segala-galanya akhir malam hari ini. Tetapi ya, setelah kamu nanti keluar jadi juara, oke? Okay, apa yang kamu mau buat? Dari sebagai jebolan dari Rising Star Indonesia Dangdut, itu yang lebih susah. Ah. Oke? Okay? Baik, pesan Bunda. Pikirkan apa nanti setelah keluar dari sini. Insya Allah rezeki kamu bagus. Insya Allah. Amin. Berdoa. Oke, okay? Terima kasih. Terima kasih. Bunda terima kasih banyak ya. Dan Radhika selamat ya. Kamu sudah membawakan dengan sangat baik sekali. Nah pemirsa, berikutnya pasti udah gak sabar juga ya untuk melihat peserta kita selanjutnya. Act yang kayaknya fansnya juga banyak banget nih. Ada Pauzal. Langsung aja kita ketemu sama Pauzal. Silakan Astrid.